penglihatan Ica Papai Kamringan, khususnya jemaat GBKP Renggun Gedung Johor. Salam sehat man banta kerinah. Ngatakan bujur kita ku Tuhan, sebab iatan kena dengar kita guna bengket kubas pekan penata layanan di bas tahun endah. Bagi semalna, OP kita menakan kegiatan perpulungan jabu-jabu bagi KPPAPA kategorial si benakan lebih pekan penata layanan guna menata lebih kai-kai saja si perlu ipuhuli imas dirita bagi KP imas caratar kini tegen. Maka mari bengket kita kubas pekan penata layanan berngisi pemena endah. Cara katana si jadi pergegaman banta ibas kitab Johannes padan simbaru Johannes bindu 15 ayat 10 telu sa ayat 10 pitu katana baginda yogeken kami mari si perdiateken pustaka si badiata Johannes 15 ayat 10 telu sa ayat 10 pitu katana baginda labulit keleng ate si belinan asangken keleng ate kalak singgit ngasamken kesahna guna teman-temanna. Kam teman-temanku adi dalan kendu kai siku pedahkan man bandu. Lanai bokamku gelari juak-juak. Sebab sekala juak-juak laboy tehna kai si bahan tuan na. Tapi ku gelari kam teman-temanku. Sebab man bandu ngoku pese kerina si ngoku bagi ibas bapangku nari. Labo kam si milih aku tapi aku ngesi milih kam. Cana nuruh kam lawas gila arbuah meramis. Emo buah si tahan rasa lalap. Adi bagai kai pe ipindondu iwas gelarku ibreken bapa enge man bandu dage pedahku man bandu si keleng-kelengen lah kam sejenda mekata di bata si seman banta cana temata berngienda emakap kam teman-teman ku keklani Tuhan tentu bas kegeluhan tas tetep wari selain keluarga lip komunitas pertemanan ta sobo ibas dunia nyata bagai kape ibas dunia maya. Payo talang mungkin lik deba kitar teman ar kite-kite ken sada kini teken sada ngandahin sada bidang usaha tapi bisnis atau mungkin seri hobi ta atau mungkin ar kite ken kita tergabung ibas sada komunitas di dunia maya tapi media sosial misalna grup pecinta alam grup pendaki gunung atau grup-grup pecinta barang klasik rasidebanna. Cana sedikit banyaknya lid nge pengaruh teman kubas kebiasaan ras cara pandang ta. Lid segala anak rana ia berasal dari keluarga broken home. Lalit cita-cita na lalit tujun geluh na. Emaka murah kel ia iombang aminkan godaan jahat. Lid teman na si narkobaan ibabaina ia ikut. Lid kape teman nasi perjudi babay na iya ikut. Lid kape teman nasi hobi balap liar babay na iya ikut ka. Tapi labo idat na kebahagiaan ijenari. Semaka magati kal iya merasa sendiri di tengah keramaian. Cana arkiteken lalit akap na guna na iyang geluh lalit kebahagiaan si idat kenai bas kegeluhan eda irencanakan na maguna bunuh diri. Tapi lihat sada kejadian si menarik, si inana mina OP ia bunuh diri. Jumpa ia rasa kalak si muda-muda, si muda-muda pak sana kel tangis kesi-kesin. Mama ngatenang kai maka tangis si muda-muda emaka ida herina. Isungkun na kai sebab na ia tangis. Singkat cerita kepeken, si muda-muda endai pak sana menghadapi masalah ekonomi. Bapak anak ngola nailit, nande na pak sana sakit perlu kelsen guna artambar. Jana agi-agi na kitik-kitik dengga kerina. Ardahin ma ate na ibas sada toko tapi la aloken kala engkai. Erkiteken la ia beluh kepeken baca. Buta huruf kepeken si muda-muda Ema keru kursi anak peranan dae. Kepeken lik dengga kala si terliahan nasangken ia. Si tersusahan gelunah. Emaka isapati nama si muda-muda relajar membaca. Gelak olah naik ia buta huruf. Cenari kepeken kai si gejak kena. Lanai surung ia bunuh diri. Kepeken izainari turah semangat na geluh. Kebahagiaan turah arkitek-kitekan i gejak kena. Ia erguna man kelak si depan. Kegelani Tuhan ate kami ngata kenca. Kemalaman ate turah arkitekan ngelakukan si benar. Si erguna. Si ngenate Tuhan
Na serenungan ta ibas pekan penatalayanan bermisi pemenain da nurikan karena kuga Yesus ngerana man ajar-ajarna. Maka ia sesindalankan kebenaran si pedah kena emas si gelari temannya. Arti teman tentulah serilas jua-jua. Payo talang. Adi teman artinya kalak si deras kita, singgit nampati kita, singgit berkorban tupung paksa susah, jana tetap mendukung kita tupung paksa meriah, lalit si cian-cianan. Emaka latar belakang nats enda, emaka kenca Tuhan Yesus murihi nahi ajar-ajar, ibrekan nama pedah man ajar-ajar nae, ope ia ngalakan kayu persilang. Nina Tuhan Yesus, aku kap batang anggur si tuhu-tuhu, jana di batap apa kap perkebun anggur ei. Dahan-dahan sila erbuah i tetekna, jana dahan-dahan si erbuah i bersih kena, alun mutiki tunas-tunas sila erbuna, gelar buena buahna. Maka Yesus ngaju ajar-ajarna gela tetap gelu ersadaras ia gela tetap erbuah dengan pe buah na meramis tahan rasa lalap nina kaikin buah kin ersadan ras Kristus kekelengan mabagi kekelengan sini alokan kita ibas hubungan taras Kristus emosi jadi buah kini tegen si banci kasih bagikan man kalak si dewan semaka ernanam buah kini tekan ta manis tebu ia kekalak erteman ras kita cenari nina Tuhan Yesus kamkap teman-temanku adi idalan kendu pedah-pedahku tentu si teras maka Tuhan Yesus anak di bata mabagai ia mesir kuasa jana nandangi ajar-ajarna ia kap guru. Ganjangan ia sangkan ajar-ajarna, tapi kaini na kangkap teman-temanku. Laboi gelarina ajar-ajar juak-juak. Sebab adi juak-juak, labanci atetena nurikan ukurna. Mahangke yang nandangi tuanna. Tapi adi teman, pang yang nurikan alu terus terang, kai silik ibas pusuhna, senari turikan na pemindonna. Bagaimana Tuhan Yesus menempatkan posisi ajar-ajarna ditempatkan na ajar-ajar selaku teman-teman na ati ia ikutkan kai si pedatang Tuhan Yesus semaka atan ia guna nurikan pemindon na cenari ibreken di bata bapa bagi si tersurat ibas ayat 10:6 dai bagaimana deherna hubungan si tawarkan Tuhan Yesus man ajar-ajarna cenagan duari tawaran epe sekaku kita asakai kita singgit ngikutkan pedah-pedah na kita mau teman Tuhan Yesus. Kegelani Tuhan ibas ogen tandai iturikan kena hubungan pertemanan Jonathan ras Daud. Sieta maka Jonathan ras Daud erteman amin pe bapa Jonathan emakap Saul la atena ngena nandangi Daud. Jonathan erjanji man Daud adilit surah-surah bapana si jahat nandangi Daud tentui pebeteh kena man Daud. La yang gin kapiti bapana gelanda Daud teman na selamat. Tentu adi si bayangkan adik kita ibas posisi Jonathan enda labo hal gampang ngkapiti teman ngelawan bapa sendiri. Payo talang. Tapi Jonathan ngkapiti Daud erkitekan itu na Daud benar. Ia raja pilihan di bata. Semaka pang ia nimbak bapana. Alu kata si Deban, ia berpihak kepada Daud bukan karena Daud temannya, tapi karena Daud melakukan hal yang benar, pilihan Tuhan. Kekelani Tuhan ibas gelutas tetap waripe, megati hubungan pertemanan, mempengaruhi kita guna arbahan keputusan. Bahkan megati kang lid kala ngkapiti temanna, amin pe temanna ersalah. Pernah kang lid pengalaman du bagi? Lika ngekala ngikut-ngikut teman na amin peiten na teman na mabai iya kubas curang kehancuran. Pas bagi anak prana si turikan kami bas ilustrasi khotbah enda. Let teman na sinar koban ikut iya, let teman na perjudi ikut iya, let teman na balap liar ikut iya. Murah kel iya mengambingkan pergaulan. Bayangkan adi anak-anak tasi muda bagi. Murah ia iyo mengambingkan arkiteken lingkungan yang tidak sehat. Tapi kinatana kegeluhan anak muda si genduari enda berdampingan erat ras erbagai-bagai ancaman gaya hidup.
Misalnya gaya hidup pragmatis, tidak mau susah, maunya cari jalan pintas. Uga gelah olah latih, baci ngalosen, alu lalati erdahin. Ekap genduari bagi. Cenari gaya konsumerisme, kai pemonggaina. Apaika genduari anda kita dipermudah dengan belanja online. Tadi pecek-pecek saja pas HP, panci pagi go sebarang si pindo kita si perlu isi kap kenkai serpina. Emak adi besar pasak daripada tiang duna kai terjadi nangko pepang anak-anak ta. Selanjutnya gaya hidup individualistis epe jadi ancaman man anak-anak ta si keduani. Ngukurkan kepentingan diri sendiri saja lah dia tena, bahkan orang tua anak bela dia tena. Lekang idah tu bagi iskelewet du. Ije mu perlu na pendampingan kita selaku orang tua. Si tentuna harus kamin kita pentar, dewasa kamin kita secara kini teken. Lingkungan boleh tidak sehat, tapi keluarga harus sehat iman dan imunnya. Semoga kai pe godaan darat nari, kai pe pinakit darat nari, la banci kenai anak-anak ta. Janaman bandu pe anak si muda dengar, marilah sedari maka kam emo si jadi penentu masa depan bangsa, penentu masa depan gereja. Emaka pakailah kesempatan si lid genduari enda guna menaikkan kualitas diri, ngelakukan hal-hal sirguna. Kuga carana si pemenah lebih emaka ngelakukan kai si pedahkan ibas pustaka si badiata enda. Kai sini ajarkan Tuhan Yesus erkelangkan gereja emelebe silako kendu. Gelaatan kam jadi teman-teman Kristus, cenari kai pe pemindun duman di bata bapa tentu ia lo kendu. Kekelani Tuhan tahun enda, tema pelayanan gereja ta GBKP emekap generasi muda menjadi berkat. Kita iaju gelana panci melibatkan anak-anak tasi muda dengan kubas dahin-dahin gereja. Sebab anak-anak tasi udah dengar elah buat terjeng jadi generasi penerus jabota, tapi pe generasi gereja ta penentu masa depan gereja ta ras bangsa ta. Mari kerina kita ngawani perpulungan GBKP, si dampingi, si kelengi dengan si cidahkan dukungan taman anak-anak tasi udah dengar, terutama ibas dahin-dahin gereja. Si dorong ia gelah tetap aktif. Gelana wajib bertumbuh kini tekena, cenari terpuji gelar Tuhan arah kegeluhenna. Semaka kaipe ancaman-ancaman si render pakubas kegeluhan anak-anak si muda dengar genduari eda, la wajib meneken kini tekena man Tuhan. Amin. Tuhan si pengasuh kita dalamkan katanya.